Loh, Astagfirullahaladzim. Kok kamu kelihatan buru-buru begitu? Mau kemana? Mohon maaf, Rob. Saya tergesa-gesa mau pulang kampung. Loh, sik. Apa ibumu sakit di kampung? Astagfirullahaladzim. Aduh, alhamdulillah, Prof. Mboknya baik-baik aja, Prof. Loh, kalau ibumu baik, lalu ada berita apa dari kampung, Jo? Astagfirullahaladzim. Duh, gimana ya, Prof? Ini kan 2 hari lagi di kampung saya tuh mau ada pemilu kada gitu loh, Prof. Lah, nama si mbok saya tuh kok nggak terdaftar di daftar pemilih. Padahal si mbok saya tuh, Prof, pingin nyontreng. Makanya dia nyuruh saya pulang supaya si mbok saya dapat nyontreng. Bisa ya, Prof? Ya, Jo. Sik, bentar. Kalau hanya itu persoalannya, kamu tidak perlu pulang kampung. Beritahu kepada ibumu bahwa sekarang hanya dengan KTP atau paspor, ibumu bisa langsung ke TPS meskipun tidak terdaftar sebagai pemilih. Astagfirullahaladzim. Waduh, berarti bawa KTP aja udah bisa nyontreng, Prof, ya? Iya, dan kamu itu selalu ketinggalan informasi, Jo. Iya, Prof. Ada apa ini, Mas? Serius sekali. Mas Aldi, ini loh. Mas Paijo ini belum tahu bahwa sekarang hanya dengan menunjukkan KTP atau paspor, orang bisa langsung ke tempat pemungutan suara dan mencontreng meskipun namanya tidak terdaftar dalam pemilih tetap. Jo, masa hal-hal kecil seperti itu kamu juga nggak tahu? Iya, Prof. Ini simbok saya itu loh, supaya namanya itu ada di daftar pemilih, supaya bisa nyontreng loh, Prof. Ya sudah, Jo. Bikin teh manis sana. Iya, makasih, Prof. 2 ya. Iya. Jangan yang manis-manis. Iya, pokoknya setia ya, Prof. Iya, makasih, Jo. Iya. Pak Derajat. Pak Ronggo. Iya. Pak Ronggo nomor urut berapa, Pak? Iya, Pak Ronggo nomor urut berapa sih? Ada sini, Pak. Kenapa, Pak? Pusing kok nama saya nggak ada di sini ada, sih. Ada, Pak. Cari aja, Pak. Saya mau tanya, nama saya aku tidak tercantum dalam daftar pemilihan. Aduh, saya juga tidak tahu, Pak. Tapi nama Bapak sudah saya cantumin ke kelurahan, Pak. Tapi nggak bisa begitu dong, Pak. Saya juga berhak. Pak Ronggo, sabar aja, Pak. Sudah. Nggak usah ribut. Malu sama tetangga. Nggak usah ribut. Nggak usah ribut bagaimana, Pak RW? Ini hak untuk si saya sebagai warga. Iya, Pak Ronggo. Masalah Pak Ronggo sudah ada jalan keluarnya, tenang aja, Pak. Ini barunya Pak RW saya. Ya sudah, kalian berdua ikut saya kantor kelurahan. Nanti saya jelaskan di sana. Ya. Dia jadi pengurus KPPS. Masa sampai sekarang saya belum dapat kartu undangan buat pemilu besok? Serius lu? Serius. Mak, yang benar. Benar. Gua dapat 2. Yang benar lu. Benar. Terus kakek gua nih yang udah meninggal 2 tahun yang lalu. Dapat 2 undangan juga. Apa? Yang udah meninggal dapat undangan. Dapat. Lah gua yang hidup enggak dapat. Benar-benar teh kacau itu. Setan. Udah gitu, si Ona, dia baru 2 bulan yang lalu dapat KTP kan? Itu gak dapat undangan. Aduh, Pak RT gimana sih? Bengkok jadi RT, mending gua yang jadi RT, ya kan? Harusnya gak boleh gitu dong. Perkara dia memilih apa enggak, kalau udah punya KTP, harusnya tetap diundang. Dapat kartu. Tapi gimana? Namanya juga itu orang kecil. Pak RT. Apa sekalian ribut-ribut? Serius benar sih. Pak RT. Jangan nih, Pak. Duduk, Pak. Iya. Jangan, Pak. Iya. Nah, ini kebetulan ada Pak RW nih. Ada apa? Apa aja? Ada apa? Pak RW. Pak, maaf, Pak. Apa ya? Saya bingung sih ribet kalian ini. Yang mau ngomong sama Pak RW kan saya. Kenapa kamu yang duduk di situ? Emang kenapa? Kamu tuh. Kamu.
kamu yang cuman senang. Cuman kursi aja. Kursi. Ini kursi bisa bunuh-bunuhan tahu di MPR. Apa ya? Gini Pak RW. Ya. Masa saya belum dapat kartu undangan buat pemilu besok Pak RW? Terus? Ya, gimana saya nggak bisa milih dong? Saya dapat dua Pak RW. Kok bisa? Iya bisa. Kakek saya nih yang udah meninggal nih, itu juga dapat Pak RW. Yang udah meninggal aja bisa dapat Pak RW. Masa yang hidup nggak dapat? Padahal sebentar lagi meninggal Pak RW. Lu jangan hina lu. Oh. Masa sih kok bisa begitu? Iya makanya nih, gimana nih Pak RW urusannya nih? Ya, sudah, sebagai RW sudah, nih. Sudah. Kalian berdua ikut saya ke kantor RW. Boleh. Wah, mantap. Bu, tiga bu ya. Lu gak dapet. Mas Aldi, apa Mas Aldi masih ingat undang-undang nomor berapa yang diuji materialkan di Mahkamah Konstitusi sehingga warga negara yang belum terdaftar atau tidak terdaftar sebagai pemilih dapat mengikuti pemilu? Ya, ini kan undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. Saya ingat sekali undang-undang ini karena situasinya yang mendesak ketika itu. Lalu dari segi waktu pun putusan ini terbilang sejarah di Mahkamah Konstitusi karena diputuskan dengan cepat, dan ini mungkin putusan yang paling cepat sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi kita. Ya, saya ingat kalau tidak salah kalimat-kalimat di dalam pasal undang-undang tersebut bahwa warga negara yang ingin menggunakan hak untuk memilihnya harus terdaftar sebagai pemilih. Dan pemilih yang berhak untuk mengikuti pemungutan suara adalah pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap dan pemilih yang terdaftar dalam pemilih tambahan, kalau tidak salah Mas Aldi. Tepat sekali Mas Eko. Jadi ketentuan itu kemudian kalau tetap dipertahankan tanpa diuji oleh Mahkamah Konstitusi atau masih tetap dipertahankan, itu jelas akan melanggar konstitusi dan melanggar konvenan internasional tentang hak politik dan hak sipil warga negara. Dan apalagi konvenan internasional itu kemudian sudah dijadikan undang-undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Saya setuju sekali Mas Aldi, karena kalimat pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap itu sebenarnya dalam praktek menimbulkan kendala yang luar biasa secara administratif, sehingga warga negara sulit untuk menggunakan hak-hak konstitusionalnya untuk ikut di dalam pemilu. Ya, ini jelaskan hambatan besar ya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Apalagi kita masih ingat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2004 pasal 60G itu kan dengan jelas menyebutkan bahwa hak paling prinsip salah satunya itu adalah hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Dan saya juga setuju Mas Aldi. Jangankan hanya karena persoalan administratif saja, tetapi dalam persoalan-persoalan yang lebih substansial seperti bekas narapidana, anggota partai terlarang, itu saja masih diperbolehkan untuk mengikuti pemilihan umum. Apalagi hanya sekedar persoalan administratif tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Ya, dalam konteks itu kan kita harus memberikan apresiasi yang besar terhadap putusan ini. Yeah. Apalagi kita tahu kan Mas Eko ya, ini ada problem yang agak serius di penyelenggara pemilu, kelalaian-kelalaian mereka dalam menginventarisasi warga negara yang punya hak pilih. Nah, saya pikir ini merupakan salah satu kesalahan KPU karena mendata masyarakat secara tidak akurat sebagai pemilih. Dan tidak boleh hanya karena kelalaian KPU akhirnya menghilangkan hak pilih warga masyarakat. Ya, saya setuju. Tapi Mas, ini juga harus diberi catatan khusus bahwa masyarakat kita kan kadang-kadang kan juga tidak peduli. Mereka kan dari awal harus tahu kapan mereka harus menilai, harus melihat apakah mereka terdaftar atau tidak. Jelas itu tidak fair kan Mas. Masa iya KPU yang lalai lalu kemudian warga negara yang menanggung akibatnya sehingga tidak bisa ikut pemilu. Itu contohnya kayak simboknya Faijo itu. Setuju. Astagfirullahaladzim. Apanya yang setuju Jo? Aduh astagfirullahaladzim. Wong baru nongol saja kok sudah bilang setuju itu. Gini Prof, maksud saya itu setuju bahwa supaya mbok saya tuh bisa nyontreng lah Prof, jadi tidak terhambat oleh aturan-aturan itu ya toh. Dan
saya juga setuju kalau profesor-profesor ini bisa minum teh nyeruput dulu gitu. Kamu bisa saja, Jo. Terima kasih tehnya itu loh. Kembali, ya, Jo. Makasih, Jo, ya. Kamu baik sekali sore ini, Jo. Alah, profesor juga baik. Buat saya bisa nyontreng. Jadi begini loh, Pak RT. Dan pada warga semuanya, saya baru mendapatkan surat edaran dari KPU Kelurahan. Sudah terbawain aja, PRW. Apakah saya bisa ikut pemilihan? Tidak, besok. Sabar, Perenggo. Dengerin Pak RW ngomong dulu. PRT bisa aja bilang sabar-sabar. Coba kok PRT nggak bisa pilih kayak saya. Jadi Pak Renggo nyalain saya. Makanya kalau diminta uang sampah, jangan pura-pura nggak ada di rumah. Loh, kok Bapak bawa uang sampah segala? Ya sudah, kalau kalian masih berkelahi, saya mau keluar dulu. Jangan gitu dong, Pak RW. Ntar masalahnya nggak selesai. Ini juga Pak RT sama Pak Renggo nih. Seperti anjing sama kucing kalian. Tahu nih, enggak mau apa diliatin warga. Iya. Udah, mendingan dengerin dulu penjelasan Pak RT. Ntar kalau udah selesai baru boleh ngomong. Gitu. Makanya kalian semua jangan pada berkelahi. Jangan menyalahkan satu sama lain. Itu karena kesalahan sistem. Paham? Ini saya baru dapat surat dari KPU Kelurahan tentang masalah Mahkamah Konstitusi. Coba diperhatikan, Pak. Bagaimana, Jo? Apa kamu sudah cukup jelas? Ya jelas, Prof. Makanya saya mau minta izin permisi dulu telepon Simbo menjelaskan hal ini, Prof. Permisi, monggo. Ya, Prof. Terima kasih minumannya, Jo. Iya, ya, Prof. Jo, jangan lupa ya, KTP itu disertai juga dengan kartu keluarga lo. Oh, gitu. Nggih, atas nuwun, Prof. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mas Ali. Siapakah gerangan orang yang mengajukan uji materil terhadap Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini? Ya, ini sebetulnya Mas kan diajukan oleh rekan kita juga. Mas Eko mungkin kenal dengan nama Refli Harun, seorang peneliti di CETRO, Center for Electoral Reform, dan seorang advokat muda, Maiswara Prabandono. Mereka ini datang ke Mahkamah Konstitusi karena mereka tidak terdaftar dalam DPT. Jadi tidak hanya untuk pemilu presiden ketika itu mereka tidak terdaftar, sebelumnya dalam pemilu legislatif pun mereka tidak terdaftar. Kok bisa begitu, Mas Aldi? Ya, itulah salah satu kelemahan dari pendataan peserta pemilu kita, atau pendataan mereka yang punya hak pilih. Sampai hari ini kan kita tahu belum tersentuh secara baik oleh kemajuan teknologi seperti sistem online. Akibatnya ada mereka yang harusnya punya hak pilih tidak terdaftar, bahkan ada yang terdaftar tapi lebih dari satu kali. Maka banyak sekali muncul kasus pemilih ganda ketika itu. Ya, untungnya saja kedua orang ini berasal dari kalangan intelektual, sehingga mereka berani mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Tapi coba Mas Sali bayangkan, kalau seandainya mereka berasal dari kalangan masyarakat biasa, rasanya akan banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Ya, makanya Mas, dalam konteks ini kita harus berterima kasih kepada Refli Harun dan Maheswara Prabandono. Coba kita bayangkan, kalau mereka tidak maju dan datang ke Mahkamah Konstitusi, betapa banyaknya warga negara yang harus kehilangan hak pilihnya gara-gara tidak terdaftar itu. Ya, tapi saya juga berpikir kita harus berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang berani mengambil keputusan dengan singkat dan juga tepat. Karena ini sidangnya dimulai pada pukul 10 dan sudah diputuskan pada pukul 5 sore. Suatu sejarah yang baru diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi. Tidak itu saja, Mas. Ini menjadi terobosan hukum yang luar biasa. Yang kalau dilihat dari azas manfaatnya, atau azas dulmatik haid, ini bisa menyelesaikan kekisruhan yang terjadi ketika itu. Meskipun secara akademik masih banyak yang mempersoalkan apakah tepat Mahkamah Konstitusi mengambil putusan seperti itu. Tapi sebagai sebuah mekanisme penyelesaian secara hukum, semua orang gembira dengan putusan ini. We'll be right back.
amar putusan dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tercantum di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 98 dan dalam Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316 mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menyatakan pasal 28 dan pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 176 dan tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4924 adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut. 1. Selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, warga negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk KTP yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. 2. Warga negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan kartu keluarga atau KK atau sejenisnya. 3. Penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara atau TPS yang berada di RT RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya. 4. Warga negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu harus mendaftarkan diri pada KPPS setempat. 5. Warga negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau paspor dilakukan pada 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS luar negeri setempat. Menolak permohonan para pemohon untuk selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Alhamdulillah, terima kasih Pak RW. Ya, kamu gak usah berterima kasih kepada saya. Kamu berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi. Paham semuanya? Iya, Pak. Mas Aldi, sebagai seorang pakar hukum tata negara, mengapa tidak saja kita dorong pada saat itu agar merevisi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008? Iya, pilihan itu sebetulnya memang pilihan yang normal, tapi kan situasinya tidak normal, Mas. Kalau dibawa melalui proses revisi ke DPR, itu pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Padahal kisruh ini terjadi kan berdekatan sekali dengan jadwal pemilu. Dalam keadaan normal, sulit kita mengharap akan ada revisi terhadap ketentuan ini. Atau jalan lain, Mas Aldi, misalnya dengan mendorong menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, itu juga bisa dilakukan sebenarnya oleh Mahkamah Konstitusi. Iya, dalam sistem hukum kita memang ada ruang untuk lahirnya Perpu, tapi ini kan tidak sesederhana itu, meskipun waktunya bisa relatif lebih cepat. Coba Mas bayangkan, kalau dia dijadikan Perpu dalam sistem hukum kita, begitu Perpu berlaku, dia harus dibawa ke sidang DPR berikutnya. Nah, bisa nggak Mas bayangkan kalau dalam sidang DPR berikutnya itu DPR tidak mengesahkan Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden ini? Ini kan bisa menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Itu yang biasa kita sebut sebagai political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Astagfirullahaladzim. Ini berarti MK itu nekat ya, Prof ya? Nekat bagaimana, Jo? Ini kan bukan nekat, ini sudah diperhitungkan, apalagi waktunya sudah sangat dekat dengan pemilu presiden ketika itu. Jadi secara konstitusional ini dapat dibenarkan. Tindakan Mahkamah Konstitusional ini, Mahkamah Konstitusi ini dapat dikatakan tindakan yang konstitusional. Lagi pula, Mas Paijo, itu yang kita sebut sebagai self-executing, yaitu KPU dapat langsung menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi. Astagfirullahaladzim. Oh, alhamdulillah. Aduh, maksud saya alhamdulillah, Prof. Untung ada MK ya, Prof ya. Ya, itu artinya, Jo, dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sekarang warga negara yang tidak terdaftar atau belum terdaftar dalam pemilih tetap dapat mempergunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk
dan untuk warga negara kita yang di luar negeri dapat menggunakan paspornya. Ya, meskipun begitu, Mas, mereka yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih kan harus proaktif juga. Jadi tahap demi tahap harus diikuti. Apakah mereka sudah terdaftar atau belum? Kalau belum terdaftar, lapor dong. Jangan ribut-ribut hanya beberapa hari menjelang pemilihan saja. Kan bisa gaduh juga negeri ini terus-menerus karena kita tidak mau proaktif. Benar, Mas Aldi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menyelamatkan jutaan warga negara Indonesia untuk bisa mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Begitu, Pak Ijo. Nggih, Pak. Pemirsa, ikuti lagi MK Files setiap Sabtu jam 4 sore jika Anda ingin mengetahui perkembangan konstitusi di Indonesia bersama saya, Eko Prasojo. Dan saya, Saldi Isra. Sampai ketemu.